Yo, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel gua, Mister Newbie08. Nah, di video kali ini, gua mau ngasih tutorial cara men-tracking satelit. Cuma pakai HP Android, guys. Karena udah beberapa bulan ini, gua jarang banget upload tentang hacking, guys. Oke, okay? jadi karena konten gua awal hacking, insya Allah sampai akhir bakal hacking. Insya Allah, guys, oke. Okay? Nah, maka dari itu, kali ini, gua mau ngasih tutorial cara tracking satelit, guys. Pakai HP Android, bagaimana caranya? Tunggu dulu, kalian wajib subscribe, like, dan share video gua dulu agar channel YouTube Mr. Newbie ini bisa segera dimonetisasi, guys. Oke, okay. jadi gua minta tolong untuk subscribe, share, dan share terlebih dahulu, guys. Oke, okay. nah sebelum langsung aja, kita mulai tutorialnya, guys. Caranya itu, kalian gampang banget. Kalian tinggal buka Google Play Store dan kalian download aja satelit tracker kan cari satelit tracker nah yang ini guys jadi ini fungsinya untuk men-tracking satelitnya tenang aja guys aplikasi ini aman banget guys jadi jangan takut untuk HP kalian teretas atau data-data kalian tersebar ke publik Insya Allah ini aman gua berani jamin guys soalnya gua juga udah download tenang aja nah caranya itu kalian tinggal buka aja aplikasinya untuk men-trackingnya di sini ada radio search global habis itu search by satellite map shirt. nah ini fungsi satelit tracker ini kalian bisa melacak lokasi satelit tertentu guys kalian bisa random bisa milih dan bisa juga apa tuh ya memilih yang kalian tentuin guys satelit apa yang mau kalian itu tentuin dan aplikasi ini juga cocok banget buat kalian yang belajar tentang satelit atau IPA lah. Jadi kalian bisa belajar tentang nama-nama satelit yang ada di dunia ini. Jadi bukan di Indonesia aja, guys. Karena ini aplikasi luar. Nah, kita bakal coba keempat-empatnya satu-satu. Yang pertama Radio Short. Kalian klik aja, lalu kalian select. Nah, pastikan kalian pindang GPS, guys. Ini radiusnya kalian 100 km. 10 atau 1000 serahkan kalian kita coba yang 100 saja itu tracking kita track ini nah ini tracking satelit oke okay. satelit location reshuffle mana guys oke okay guys tunggu aja ini guys di Indonesia karena kita milihnya yang daerah Indonesia ya dan radiusnya cuma 100km jadi ada dua satelit di daerah di dekat lokasi gua guys ini ada SL bintang nih gua nggak paham ini anak Ipa yang paham guys Oke kita cara pertama sudah Oke terus cara yang kedua global shot ini kita pencet lagi habis itu kalian select nah ini jadi kita bisa langsung lihat nih kan bisa mempelajari nama-namanya guys ini SS Zar ya kalian bisa lihat-lihat nah ini tambah ini nama-nama satelitnya guys kalian bisa tambahin semua jadi ini itu langsung global guys nah ini cocok banget buat anak IPA belajar tentang nama-nama satelit guys kalau gua nggak cocok banget guys pusing bala gua kali gini nih oke okay. nah ini guys ini satelit-satelit guys Oscar 7 habis itu Feng Yun 1C nah tuh atau udah gua oke okay, ini jadi kalian bisa tahu yang kedua adalah search by satelit. Nah, ini kalian milih satelit apa? Ini lebih banyak lagi, guys, daripada yang tadi. Hmm. Nah, ini ada di Brazil, lokasinya, guys. Tuh, jadi ini punya satelit, punyanya Brazil. Coba kita cari palapa, ada nggak ya? enggak terdaftar paling, guys. biarin kita coba lagi yang lain nah ini guys ini satelitnya Saudi Tuh, kalian bisa lihat geraknya jalan satelitnya jalan gerak oke okay. cara yang keempat yang terakhir ya ya yang terakhir ini map search nah ini kalian bisa lihat pilih di negara mana misalnya kita buat Brazil atau yang di Indonesia langsung ini kalian pencet confirm point kalian checklist nah ini kalian bisa men-setting radiusnya sendiri kalian tinggal zoom out zoom in aja guys ini kita zoom out perbesar kebesaran ya kita kecilin aja biar nggak jauh-jauh itu kalian klik confirm radius satelit by only ini secara setelah ini nah satelit yang semua aja semua satelit ya guys ya oke langsung confirm kategori ntar guys lagi men tracking dia guys gue lagi mau refresh ah kelamaan kita ulangin lagi aja Oke gini ini auto refreshnya nyalain kita cari negara Indonesia, nah, langsungkan checklist confirm point radiusnya kita gedein dikit, ini ada 661 km, jarak radiusnya guys, kita bersalin lagi, langsung checklist, satelit only, confirm kategori, oke, okay. memang jaringan gua, atau lagi memang men-tracking dia guys ini negara Filipina. Jadi kalian juga bisa belajar tentang map, guys. Nah. nih, Ini Thailand, India, Pakistan, Afghanistan, Cina, Mongolia, Kazakhstan, Korea Utara, ini Jepang. Kayaknya para wibu. Tenang aja, gue juga sama kok, guys. Kok suka-suka anime juga. Santai aja. Lama banget lah. Oke, kita coba yang lain tuh bisa kalian coba sendiri. Ini kita pakai yang radio short 2005. Oh, kalau ini kalian kostum ini kalian bisa pilih latitude sama longitude-nya, guys. Ini gua nggak paham. Kita coba. Oh, ini guys ada satelit longitude most rank 0 derajat. Oh, jadi ini kayak bujur-bujurnya gitu, guys. Bujur barat, bujur timur. Berapa derajat? ini kita langsung pakai gps aja, gua udah mau gua jelasin lupa ini guys, ini lama banget juga, nah tracking satelit, satelit location reserve itu fungsi dari orbit line ini untuk menggambarkan garis tadi itu guys. bentar ini negara United States oh Indonesia nggak terdaftar guys di sini jadi Indonesia nggak ada jadi fungsinya orbit line tadi itu untuk melihat garis orbit satelitnya guys. Oke mungkin sekian aja tutorial dari gua. Karena supaya nggak kelamaan dan kalian bisa coba Opera aprek sendirilah, kalian coba-coba sendiri, kalian cek-cek sendiri, tenang aja. Gua jamin 100% aman, karena disini tidak menyakutkan akun data-data sekalipun. Dan aplikasi ini juga nggak bakal menghack aplikasi, HP AP kalian guys, jadi tenang aja, oke? Okay? Bye, Assalamualaikum guys, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan sharenya Oke, okay? Assalamualaikum guys.